pertama saya ikut prihatin 2 tahun para seniman artis kita tidak mendapatkan tempat yang memadai sehingga penghasilannya hilang drastis. Sehingga nanti pasca pandemi saya berharap pemerintah memberikan insentif khusus kepada para seniman kita, terutama seniman panggung yang selama 2 tahun tidak mendapatkan penghasilan. Insentif apa saja, bisa pajak, bisa kemudahan pertunjukan, bisa fasilitas lainnya. Karena tumbuhnya seniman-seniman kita akan membangkitkan ekonomi nasional kita. Yang kedua, kita hari ini mendeklarasikan gerakan anti kekerasan seksual. Saya mendukung dan saya mohon kita semua mendukung karena melawan kekerasan seksual bukan hanya melalui undang-undang, tapi juga melalui tindakan represif pemerintah. Dan yang paling penting adalah kesadaran masyarakat dan rakyat untuk bersama-sama melawan kekerasan seksual, bersama-sama memiliki aware, rasa kesadaran tinggi bahwa lingkungan kita berbahaya kalau tidak memiliki kesadaran akan bahaya kekerasan seksual.